Assalamualaikum sahabat Viwaraf. Kita lagi di kota tua nih. Tapi untuk anak di bawah 9 tahun tidak diperbolehkan masuk ya. Kita lihat suasana di dalam yuk. Kota tua Jakarta berpusat di alun-alun Fathahila. Tempat wisata ini setiap harinya selalu ramai oleh pengunjung. Di sini terdapat Museum Sejarah Jakarta yang dibangun pada masa Belanda, yang di dalamnya terdapat lukisan dan barang-barang antik. Sedangkan Museum Wayang yang berada di sampingnya memamerkan boneka kayu khas dari daerah Jawa Barat. Selama masa PSBB Jakarta, tempat ini ditutup untuk sementara. Namun saat ini sudah dibuka kembali. Hanya saja untuk anak usia di bawah 9 tahun dilarang masuk ya guys. Saat ini baru dua pintu yang dibuka untuk pengunjung, yaitu pintu Kota Intan dan pintu arah Bank Mandiri. Di pintu tersebut terdapat petugas berseragam coklat yang memantau pengunjung masuk. Pengunjung kota tua pada saat pandemi seperti ini tidak terlalu ramai seperti biasanya. Mereka hanya duduk-duduk dan bersuah foto. Karena untuk saat ini dilarang memasuki halaman tengah Museum Fathahila. Jadi pengunjung hanya boleh memenuhi pinggiran halaman tengah kota tua. Jika ada pengunjung yang nakal ke area tengah halaman museum, petugas akan memperingatkan dengan tegas menggunakan mikrofon dari kejauhan. Jadi, daripada malu, lebih baik duduk manis di tempat duduk atau di batu-batuan yang ada di area pinggiran museum aja ya guys. Walau kondisinya masih belum ramai pengunjung, kafe-kafe di sekitar kota tua sudah buka kembali. Namun harus tetap memakai masker dan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan ya guys. Oh, 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 oh
karena anak usia di bawah 9 tahun belum diperbolehkan masuk, jadi Raza mainnya di luar deh sama papa. Di area luar museum, terdapat pedagang-pedagang yang biasanya berjualan di kawasan Kota Tua. Di area ini juga ada penyewaan sepeda ontel yang biasanya berada di halaman museum. Di sini kita juga bisa berfoto dengan Nona Belanda, naik delman keliling Kota Tua, dan masuk ke Magic Art 3D Museum. Cukup sekian dulu ya info kita tentang wisata Kota Tua yang baru dibuka kembali. Untuk sahabat Spiwaraf yang mau main kesini, sudah diperbolehkan untuk usia 9 tahun ke atas. Namun, tetap mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di sini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat bermanfaat dan memberikan informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.